Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera menuju jua horas. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya, serta diberkahi rezekinya. Amin. Nah, teman-teman semua, di pagi hari ini kita mau ke Mumpa mengantarkan Bik Regar ya, teman-teman semua, karena Bik Regar dia mau balik ke Medan bersama Bik Tengah dan Pak Tengah. Karena bapak bertua sudah menjalani 3 minggu dia stroke ringan ya, tapi karena kondisi di sini pun kurang membaik, Birega selama ini udah berminggu-minggu juga. Nah, ini pun kita pun udah mulai mendingan ya. Berapa hari kemarin kita sempat tidak bisa untuk lihat HP karena kepala sakit, air keluar kayak dari hidung ya, teman-teman semua. Ini memang musim penyakit. Jadi ya mudah-mudahan nanti kita cepat sehat juga seperti sedia kala, dan Birega perjalanannya lancar sampai ke tujuan. Mohon doanya teman-teman semua. Ini kita mau mengantarkan Bik Regar ke Mumpa. Ayolah teman-teman semua, ikuti terus perjalanan kami ya teman-teman semua. Kita sudah sampai di rumah Bik Tengah ya. Kita tinggal menunggu mobil jemputan ya teman-teman semua. Barang-barang Bik Tengah sudah numpuk. Ya. Bik Regar sudah mau berangkat, sudah datang mobilnya ya teman-teman semua. Kita mau lanjut balik ke kebun. Ada Wiri. Ini kita sudah sampai di pondok ya teman-teman semua. Sudah bersama anak-anak, mereka sudah pulang, ini mau menyayur. Dik Piona potong terong nih ya. Kalara mau bikin bumbu. Sayur apa ini kak? Sayur asam. Iya. Apa aja bumbunya tuh kak? Cabai rawit, terus kencur tuh. Kencur, bawang merah, terus ada kunyit, terus ada serai, ada tomat. Bawang putihnya kak tinggal tuh kak, bawang putihnya tinggal. Belajar pernah bikin sayur asam kak Lara? Enggak. Belum. Nah ini udah potong separuh tuh, kak. Mari makan siang teman-teman semua. Ini sayur asam buatan Kak Lara ini, pakai ulam jengkol ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Karena air sumur masih keruh, Alara dengan Dek Piona menyuci di sini dia ini. Lumayan banyak buah petik kita ya teman-teman semua. Ini udah didului orang pula nih. Nah, kita belum merasa orang sudah memetik duluan nih. Putaran buah kemarin sama sekali kita tidak merasa, karena menunggu tua udah didului orang habis ya.
ini kayaknya sudah tua. Masih kurang tua dikit ini, tapi udah bisa diambil ini ya. Nanti diduli orang lagi nggak merasa kita. Kita ambil aja ya, Dek. Ini agak tua, ada dua, kita ambil aja nanti enggak? Nanti diduli orang lagi nggak merasa. Daripada diduli orang, bagus kita dulu ini kan, Dek? Nggak kebagian pula nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak, Dek? Ini. Satu lagi. Ini? Satu lagi. Mana dia? Itu. Ini yang banyak ini. Dari situ nggak ngambil? Iya. Enak ke situ? Iya. Jadi dua? Iya. Belum tua betul ini, cuma daripada diri orang. Kita ambil duluan. Nah. Bisa. Bisa. Gak ada berenang kan? Tak payah. Bisa. Itu deh ya, tinggi ya. Satu lagi. Coba zoom itu yang tinggi itu. Tua enggak? Zoom. Iya kayaknya. Iya, bisa. Mana tadi, Dek? Tenggelam. Tenggelam loh, Kak. Mana tadi, Dek, yang besar tadi? Jadi ambek. Oh, itu jatuh nyangkut. Untung nyangkut. Wih. Nggak pala lah, satu biar untuk dia. Udah tua apa belum, Dek? Jangan dulu, jangan. Dekat sini. Nah, belum begitu tua. Udahlah, ini aja udah cukup ini kan, Dek. Belum begitu tua, sayang kali. Gitu enak lah. Yuk. Syukur alhamdulillah ya, teman-teman semua. Kali ini, buah petik kita, walaupun belum tua, sudah dapat kita petik sendiri ya. Senang sekali rasanya karena hasil kebun kita sendiri ya, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, seperti itulah kegiatan kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak kami ucapkan buat teman-teman semua atas kasih sayang dan dukungannya. Semoga teman-teman semua sehat-sehat, murah rezeki, panjang umur. Amin. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, sampai jumpa lagi. Belum kah? Kalau udah dia ambil lagi tuh. Mana? Mari aku mumpah buat dia. Ah, bisa dibagi-bagi nih. Sama keluarga ambil deh, Pak. Bawa deh, Pak. Eh, kalian sama tua. Lumayan lah. Kebetulan pula di sini beri ini. Ah, enggak ya, enggak baik kan upah nandai. Oh, enggak ya.